Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, panel operasional. Dan di samping ada teman saya, yaitu channel. Hey, operan santai. Ya. Oke, kesempatan kali ini kita mau kasih tahu Pak Ngoni. Bahwasanya ketika Ngoni lulus jadi anggota Polri, beralih status dari casis menjadi siswa. Apa itu casis? Casis adalah calon siswa. Sedangkan siswa adalah siswa yang menuntut ilmu kepolisian di pendidikan, namanya Seba Polri. Dalam kesempatan ini, kita mau kasih tahu Pak Ngoni bahwasanya ketika Ngoni lulus ujian anggota Polri, langkah-langkah yang harus Ngoni sediakan adalah antara lain, satu, kaos gandeng. Karena di sana kalian perlu kaos gandeng. Kenapa? Ketika kalian banyak latihan fisik, kalian pasti akan sering ganti kaos dalam. Karena di pendidikan kita sudah dibagikan dua kaos dalam, satu kaos gandeng, dan satu sempak. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa yang harus kalian sediakan. Sobat ku campur tapi logat ini kan. Jadi Ngoni harus sediakan kaos gandeng minimal 2. Kemudian sempak ya sebanyak-banyaknya kalau Ngoni suka. Jadi kita pesaran Pak Ngoni, Ngoni sediakan 1 lusin. Karena kenapa? Karena Ngoni para pembina mau kasih latihan fisik. Di situ Ngoni banyak mengeluarkan keringat atau suar. Jadi temu bilang Pak Ngoni, Ngoni harus sediakan banyak Ngoni celana dalam karena penyakit yang paling banyak di sana adalah gatal-gatal alias kaskado. Yang ketiga Ngoni harus sediakan alat mandi. Di situ ada sikat gigi, Pepsodent Ngoni bawa 2. Yang babasar. Ketika Ngoni di sana, jadi Ngoni tidak perlu bingung lagi, Ngoni ada sikat gigi, sabun mandi, usahakan yang cair. Baru yang ketiga Ngoni sedia ini item-item Lydia ya. Pertama sikat gigi Pepsodent. Karena 2 bulan Ngoni belum mau keluar, masih masa basis. Yang ketiga Ngoni sediakan sabun mandi. Dan yang keempat Rinso. Ingat banyak Ngoni pekain yang Ngoni mau cuci tiap malam. Baru itu yang keempat Ngoni sadia ika-ika rambut. Suruh sadia Pak Ngoni ika-ika rambut karena Ngoni di sana dia mau bagi pembagian pedela satu tuh dia Ngoni pecalana mau lipat bagiannya pakai Lars. Jadi Ngoni dia mau kasih satu itu yang babagi itu DP ika-ika di situ. Mar tidak bagus tuh ika-ika. Ngoni beli ika rambut yang span. Jadi Ngoni taruh di sini tinggal Ngoni tarik bagi itu. Yang kita takut Ngoni dia mau PLB, Ngoni lagi kececeran, Ngoni mau cari apa yang Ngoni mau bawa. Kong jangan lupa yang kelima, Rexona atau Tawas. Supaya atau nyaba bau. Supaya nyaba bau. Baru itu dia Ngoni mau pakai di badan kan gatal-gatal, Ngoni mau pelajaran lapangan tuh. Jadi Ngoni harus bawa tuh dia. Pupur. Kung yang keenam, jangan lupa Ngoni bawa Ngoni pemai tua, Ngoni PCWP foto. Karena cuma itu Ngoni semangat di sana. Kung Ngoni ambil lamari, taruh dalam lamari di PCWP foto. Bagus. Nah, selamat pagi sayang. Masuk Pak Eko. Kung satu lagi tips kita mau kasih tahu Pak Ngoni. Karena di sana Ngoni belum bisa bawa uang. Semua yang Ngoni bawa dia mau sita. Ngoni pecalana tuh dia yang kain satu biji. Ngoni taruh, Ngoni buka DP bawah di situ. Kok Ngoni bikin akan kantong kecil di situ, tapunya lalu tak bikin ke situ. 750.000 kita udah taruh. Kong itu dia ada guna.
ini cuma trik yang salah tapi menguntungkan bagi ngoni. Karena apa? Ketika ngoni so dibukakan kantin lapangan, ngoni bukan orang sini atau ngoni belum dapat kiriman, ngoni so bisa babalanja dan ngoni pe uang. Ada dia di akhir basis tuh, dia so ada kantin lapangan. Jadi ngoni bisa jajan di waktu malam hari. Mak di kantin di dalam SPM no. Mar kalau ini cuma DP embel-embel, kalau ngoni suka harum, ngoni bawa parfum. Mar biasa tuh parfum, ngoninya yang mau jaga dapat pakai kok. Busu semua di sana. Tahu jo siswa. Mar sebagitu no. Kung kita mau kasih tahu pangoni, kita mau bilang pangoni, ngoni mau bawa kacang, mau bawa kue, mau bawa kaos, mau bawa apa semua yang ngoni mau bawa. Mau tak tinggal di situ, pembina mau kumpul semua. Jadi kos dalam. Iya, jadi yang ngoni mau dapat yang bisa bawa tuh dia tuh sempak, kaos gandeng, odol, sikat gigi, roll on, tuh tawas dan baru itu parfum. Apalagi yang tadi kita sudah bilang, mari kita sudah lupa. Foto. Foto ngoni pecew. Kasih sama itu foto. Pengen ngoni sanang tuh apa dan toh. Kong yang tips ke-8 terasa kurang satu karena paling kita suka yang ke-9. Pasti ada satu lagi yang kita masih lupa ya. Oh, yang ke-8 ika-ika rambu. Kong yang ke-9 kita bilang pangoni, jangan lupa subscribe. Tolong kamari uti. Gampang mau cari subscribe, mar cuma kalau ngoni mau nonton, nah itu lebih bespan. Jadi ngoni yang belum tahu DP cara-cara dan langkah-langkah tuh so jadi so lulus jadi calon siswa dan jadi ngoni baku kasih tahu. Kalian harus sering memberitahukan antara sesama calon siswa. Jadi like, comment, share kepada teman-teman kalian video ini supaya mereka juga nggak kelabakan di pendidikan nanti. Oke, cukup sekian dari kami. Saya panel operasional dan obrolan santai mengucapkan salam operasional.